Perasaan kami saat mengetahui bahwa kami memenangkan Indonesian Choice Awards Net TV ya, apa ya? Awalnya agak ragu gitu. Bener, ini beneran MC-nya bilang King Superman is Dead karena nominator yang lainnya jauh lebih apa ya? Musiknya tuh lebih market friendly gitu. Ya, dan SID satu-satunya band non pop yang masuk nominasi. Jadi ketika kami melihat nominatornya siapa aja, terus MC-nya menyebut nama SID, like ah, ini bohong nih, kena tipu kita nih. Tapi ternyata enggak, dan ya bangga gitu di antara nominasi-nominasi lain yang begitu lebih meluas, yang lebih sering kelihatan di TV daripada kita. Untuk tampang-tampang kita yang tidak pernah di TV. Dan ini pertama kalinya kita menghadiri award dan kita memegang langsung piala tersebut. Jadi sebelumnya kita belum pernah, walaupun kita dulu pernah sering menang, tapi kita nggak pernah hadir. Biasanya diwakili, tapi ini untuk Net TV kita datang pertama kalinya dan memegang piala dari Net Award. Jadi pada intinya ya, kami sangat senang dan bangga bisa menang. Saya bermain golf sekitar 2 tahun yang lalu. Sebelum saya bermain golf, golf adalah permainan yang sangat tidak menarik bagi saya ketika belum kenal yang namanya permainan golf. Tapi setelah saya mencoba apa itu golf, dan saya tahu bahwa golf itu permainan yang sangat, pertama sangat complicated, kedua susah, dan ketiga lumayan mengeluarkan biaya. Jadi apa yang membuat saya menjadi sekarang lebih ketagihan ke golf itu membuat saya menjadi addicted dan hampir gak bisa tidur kalau besoknya saya bermain golf, karena saking semangatnya, karena golf adalah menurut saya permainan yang sangat luar biasa. Untuk saat ini, saya punya tinggal 2 mobilnya. Jadi Chevrolet Impala tahun 66. Dan lagi satu Holden Special tahun 60. Sebelumnya saya punya juga Chevy Impala tahun 62, tapi karena ada suatu masalah itu jadi harus saya jual yang mobil yang itu. Jadi sekarang cuma tinggal 2, tapi garasi saya cukupnya cuma untuk 1 mobil. Jejak dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang durjana. Manusia melacurkan diri di istana, namun tak demikian dengan bulan satria. Kekuatan cinta kan beri dia mahkota, bulan merana jingga hapus air matamu. Satria datang dengan bendera tanpa pedang, di detik ini cinta adalah kebenaran. Tinggi menjulang menembus peradaban, melewati waktu melawan pembenaran. Kini bulan menantikan gemilang, tangis air matanya flash red. Derap muda satria gagah dekati surga, walau neraka berjanji untuk menghabisinya. Di pintu istana bulan meraja hati.
Sejak dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang durjana. Manusia melacurkan diri di istana, namun tak demikian dengan bulan satria. Terakuka satria gagah dekat di surga, walau neraka berjanji itu penghabisinya. Di pintu istana bulan meraja hatinya, tinggalkan aja hakim dan kanan semesta. Tinggi menjulang mana kita kami sudah jalan ini tahun ke-19 SID berdiri. kiat-kiatnya adalah sering-sering baca ini quote-nya Mario Teguh. Habis itu quote-nya dibakar gitu. Jawaban aslinya adalah satu yang sangat krusial, yaitu jangan bubar itu ya. Iya. Dan harus bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan di band. Iya, betul. Itu sangat penting. Ketika kita berada di lingkaran band, kita harus memang benar-benar fokus untuk di band. Gitu. Tapi kalau memang di luar band itu kita boleh melakukan apa saja. Ya. Tapi udah kalau urusan di band, kita harus benar-benar totalitas. Tapi ada satu lagi yang lebih penting lagi ya, yang jelas itu adalah kami bertiga harus satu visi gitu. Jadi band ini tujuannya apa, visinya apa? Jadi selain bermusik, kami juga kan bukan cuma main musik, tapi kami juga memiliki banyak semacam movement, pergerakan, apapun itu. Dan kami bertiga harus kompak terhadap apa yang kami suarakan. Itu kuncinya sih. Jadi, saya waktu SMP, kan di Bali itu ada setiap hari raya gitu, galungan itu ada ritual menyembelih babi. Jadi saya waktu itu SMP ikut ritual tersebut di kampung. Sebelumnya belum pernah ikut gitu. Jadi itu pertama kali ikut, dan ketika babi itu disembelih, saya dengar suara tangisannya itu seperti suara tangisan manusia gitu. Apa kayak sakit banget gitu. Dan melihatnya meronta-ronta itu jadi kepikiran. Jadi dari SMP itu kepikiran, kasihan ya itu hewan. Tapi saya waktu itu masih belum tahu tentang vegetarianism. Jadi masih benar-benar buta tentang vegetarianism. Lalu ketika tamat SMA, saya ada kawan dari Selandia Baru, jadi perempuan, dia seorang vegetarian, dan dia memperkenalkan saya, kenapa kan saya tanya dia, oh kamu nggak kenapa kamu nggak makan daging, nggak makan daging. Terus dia jelaskan, ini nggak makan daging ini bukan cuma tentang hal kesehatan, tapi ada nilai ada unsur-unsur sosial politiknya juga. Jadi ketika kamu mengkonsumsi lebih banyak daging, itu otomatis kamu juga secara ekologi itu limbah dari rumah-rumah pemotongan daging itu, dan gas-gas metan yang keluar dari setiap daging merah yang disembelih itu, hewan kaki empatnya sembelih itu sangat berbahaya buat ozon. Jadi dari tahun 97 saya menjadi vegetarian, pasca vegetarian, yaitu seorang tidak makan daging merah, tidak makan daging binatang berkaki dua, tapi masih mengkonsumsi ikan beserta telur, susu, dan lain-lain. Jika kami diberi keahlian selain musik, terus kami nggak ahli musik loh. Iya. jadi kita lebih ahli ke yang lain-lainnya daripada ahli musik. Ya, jadi kalau dikasih nilai sih, saya memilih untuk bisa lebih ahli musik. Ya mungkin kalau saya pribadi mungkin ingin jadi server yang lebih jago.
Ya kalau kata saya jadi pengen jadi anggota DPR biar biar apa? Biar gampang korupsi gitu. Itu cita-cita saya dulu. Dulu. Eka. Datanya nih. Jadi presiden dong. Biar bisa mengangkat kalian jadi dewan, jadi guru ya. Oke. Guru surfing, guru surfing. Sebenarnya itu berasal dari profesi saya dulu desain grafis ya, desain grafis yang lalu bermain dengan software-software desain, terus lama-kelamaan itu main printing ya, printing, dan akhirnya ada rasa ketidakpuasan antara hasil di komputer dengan hasil print itu sendiri ya. Kan biasa itu kalau desain warnanya nggak cocok, jadi akhirnya sehingga menemukan pada suatu ketika saya kerja di suatu perusahaan media di Bali, dan di media tersebut memiliki perusahaan.com, pertamanya sebagai translator karena saya lulusan sastra Inggris. Lama-lama karena kesenangan saya terhadap desain grafis, dari menjadi seorang translator berubah menjadi seorang web designer karena saya tertarik di situ dengan sesuatu yang baru, dengan script-script yang dulu yang kenalkan JavaScript, dengan coding-coding tersebut saya coba di sini, dan hasilnya itu dari sekian lama kemudian saya ini kan sudah terbentuk. Jadi pada saat itu ingin sekali saya membuat homepage untuk band saya sendiri, walaupun aur-auran masih belajar ya. Akhirnya terciptalah website itu sendiri dengan dulu domain gratisan ya, domain gratisan, akhirnya diberi dulu supermanisdead.com, tapi supermanisdead.com karena gratisan dulu memperpanjangnya susah. Jadi pada saat serius membuat superman untuk page supermanisdead itu sendiri, supermanisdead.com tidak bisa diperpanjang lagi karena sudah diambil oleh server gratisan itu, akhirnya supermanisdead.net dah yang ada udah bertahun-tahun. You're the king, you're the queen.
opini kami terhadap Outsiders and Ladyros fanbase-nya SID itu bermacam-macam sih. Ya, tapi yang jelas kami sangat mencintai mereka. Dan kami berharap mereka juga mencintai kami secara benar gitu loh. Jadi bukan cuma mencintai SID hanya karena kami terkenal dan popularitas, popularitas atau karena kami ganteng. Jadi kami berharap Outsiders and Ladyros itu bisa menyukai SID itu secara tulus memang dari dalam diri apa yang bukan hanya dari tampak luar karena kita ganteng ya kamu saya ganteng tapi dilihat juga dari movement yang kami ceritakan tadi pergerakan dan apa yang terjadi sekarang adalah mereka memperpanjang apa yang kita miliki misi dan visi kita diperpanjang perpanjangan tangan oleh Outsider dan Lady Rose dan kita juga sangat sangat bangga memiliki Outsider dan Lady Rose karena apa yang kita lakukan mereka lakukan juga di sana gitu. tapi bukan berarti Outsider dan Lady Rose itu selalu benar di mata kami gitu ada juga kadangkala beberapa kasus gitu kami menemui kenyataan loh mengaku Outsider mengaku Lady Rose tapi kenapa tingkah lakunya dengan tanda kutip sangat kampungan tidak sesuai dengan lirik-lirik lagu yang kami suarakan itu juga ada. Tapi sejauh ini bisa diluruskan dari statement kami di sosial media kita lakukan bahwa Outsider Lady Rose sebenarnya harus begini sebaiknya begini. Ya waktu ini saya sempat bikin statement di Twitter saya menjadi mainstream dengan tanda kutip karena berhasil dengan tanda kutip juga itu beda dengan menjadi berhasil karena mati-matian mengikuti keinginan kaum mainstream. Jadi pada intinya tuh saya ingin ada beberapa orang yang mereka jadi ada beberapa orang yang mereka tuh bisa sukses tanpa harus mengikuti arus. Jadi itu poin saya. Dan ketika orang-orang individu-individu ini bisa sukses tanpa mengikuti arus, dia menjadi dikenal, orang-orang mungkin akan menganggap dia mainstream. Tapi orang tidak tahu kalau perjuangan dia meraih apa yang dia dapat sekarang itu beda dengan orang yang dari awal sudah tahu marketnya seperti apa gitu. Jadi Indonesia marketnya seperti ini. Jadi saya harus bikin musik. Ini kan konteksnya musik ya. Saya harus bikin musik yang mudah diterima masyarakat. Harus bikin sensasi yang memancing infotainment untuk menaikkan popularitas saya. Jadi itu semua ada rumusnya sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan sangat gampang. Jadi orang yang mendapat kesuksesan karena menjadi diri sendiri beda dengan orang yang mendapat kesuksesan karena melacurkan idealismenya. Jika bisa balik ke 19 tahun yang lalu, saya mungkin akan belajar rebel pedal, mau bikin band black metal. Bosan sama berdua. Sama-sama. Soalnya saya kan satanis. Saya juga balik ke 19 tahun lagi, saya akan beli gitar metal. Yang bisa main kalau apa saya gitar metal. Gitar yang berbentuk metal. Kalau saya sendiri, saya siapa nanya kamu kan? Enggak, saya kan 1, 2, 3 kan. Nah. Oh ya udah. Kalau saya ingin menjadi guru-guru mereka, jadi mereka bisa bermusik dengan baik dan benar. Oke. Okay. mengajar musik metal. Getting dressed and getting drunk, make some noise, don't leave behind. And the sky's around your back. I never sleep, I never fall. We are young and we are free, so we're singing loud and clear. Like a rocket, like a bomb, do we have to take it slow? Here we are, and take care of flesh and God in. Like with the music swinging hard. Take care of
six swinging hard. Tequila bliss and Cadillac gun with the music swinging really hard. And Cooter Rock today when I hear my dance. It's a rock today when I hear my dance. It's a rock today when I show my cat. It's a rock today when I break my heart again. And I stand and get it hard. Windy story of suburban dress. Against everything you know, like a rebel and a gun. No time for society. I could not even realize, moving just a little past. Here we are again. Tequila blast and Cadillac like go with the music swinging hard. Tequila blast and Cadillac like go the music swinging hard. Tequila blast and Cadillac go with the music swinging really hard. Come on, say and cue the wrong scene when the evil dance. Use the wrong scene, hero dies. Use the wrong scene, show my cast. Please don't break my heart again. With the music swinging hard. Tequila blast and Cadillac guns. With the music swinging really hard. And could the rock city in an evil dance. Could the rock city hero dance. Jelas untuk reklamasi reklamasi Bali jelas saya menolak. Tentang rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali Selatan saya sudah jelas saya menolaknya. Yang saya paling takutkan adalah airnya laut itu akan pindah kemana? Itu udah dari awal kami sudah mencium gelagat tidak baik karena semua dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Can you stay a little while? Can you drink this cheap bottle of wine? Got a love song, a broken line. Yeah, yeah, yeah. Put rose on your hair. Flower is my queen of mystery. Can you see? Can you believe? And all they say it's true, Lady Rose. I can sing a thousand songs. I can bring your keys round the town.
Kiss of Angel S37. Yeah. Put rose on your hair. What is my queen of mystery? Can you see? Can you believe? And all they say it's true, Lady Rose. Yeah. When you fall to my arms, when you sleep for a thousand years, never will bring you down and down, down, down. You're the heart of the crown and a blood of all my lifetime. 'Cause you are my Lady Rose. Yeah, Sonny on the guitar. Let me say this one last time. Of all the love and beauty I have seen, 'cause you're the one, my only one. Forever, put the rose on your hair. Progress my queen of mystery. Can you see? Can you live and all? They say it's true, Lady Rose. Yeah. And we got Mr. Bobby Cool on the drums and Mr. Eka Rock on the bass. Are you two guys ready? Let's do this. When you fall to my arms, when you sleep for a thousand years, never will bring you down, 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 down. You're the heart of the crown and a waterfall of all my lifetime. 'Cause you are my Lady Rose. Fall to my arms when you sleep for a thousand years. Never will bring you down, 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 down. You're the heart of the ground and the blood of all my lifetime. 'Cause you are a Lady Rose. You are my Lady Rose now. 'Cause you are my Lady. Can you tell me why the world is so ugly? And I read the pretty pictures everywhere I go. I spend time of your time. I think of the answers. Why does people get so scared most of their life? Now tell me. Walking down the street, one bloody cold now. When everyone applied and saw you.
everything you had. Education now, what was tomorrow? When I think you got to live in on a time bomb. Now tell me why, the angels gonna cry to see the way we live our life. Where is the heart goes? Now tell me why, the angels gonna cry. I close my eyes and a better place will it come. Panas keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras berjuang demi cinta untuk Indonesia. Teruslah bertahan walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Dan percaya, lihat laut dan indahnya ombak, gemulainya pohon kelapa, para gadis yang mulai menari, kibarkan merah putih untuk Indonesia. Kita punya seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa.
merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan untuk Indonesia. Dan percaya darah Indonesia, akulah halilintarmu. Darah Indonesia menegak untuk selamanya. Darah Indonesia, walau badai menghadang, kau takkan pernah hilang. Tak pernah hilang. Cover album terbaru kami, Sunset di Tanah Anarki, sepenuhnya kami serahkan kepada seniman Jogja namanya Mas Heli, Heli Kerja Keras Culture. Dan pada saat itu saya cuma memberikan Heli sebuah konsep gitu, secara verbal. Heli, saya album ini arahnya ke sini, ada perjuangan, ada perlawanan, ada banyak cinta juga di sini, ada kesesayaan ada yang besar tentang pulau kita sendiri, tentang Bali, tentang Indonesia. Jadi, dan saya bilang ke Eli, ya coba Eli baca apa, saya kasih CD-nya juga si Eli, jadi dia dengarkan CD tersebut, dari lirik-liriknya saya kirimkan juga, dan dari sana dia mengaplikasikannya ke dalam bentuk visual, dan itulah yang terjadi. Monyetnya ini. Dan kita sangat setuju dengan apa yang Heli buat, dan maksudnya itu adalah karya yang sangat bagus bagi kita. Kenapa saya milih sastra Inggris dulu? Sebenarnya dari SMA sudah saya salah jurusan saya. Terus jurusan dulu kan ada IPA, ada SOS, ada fisik, ada biologi. Karena saya tidak suka pelajaran kimia dulu, jadi saya memilih sosiologi, kelas sosiologi. Jadi tamatan sosiologi tidak bisa, karena cita-cita saya dulu dokter. Jadi sudah tidak nyambung, karena di seorang lulusan SMA dengan jurusan sosiologi tidak bisa mencari kuliah kedokteran. Jadilah, karena juga saya suka puisi dulu, puisi dan sastra-sastra literatur, saya suka baca-baca kesusastraan juga, akhirnya memilihlah sastra Inggris di situ. Tapi sastra Inggris juga, kenapa saya juga akhirnya di IT, sastra Inggris ini sangat berguna karena saya belajar otodidak, tidak dari buku, tidak ada yang ini, akhirnya bisa juga, akhirnya banyak juga efeknya. Dulu kita nggak berkumis dan tidak berbulu, sekarang sudah berbulu. Selain bentuk perut. Yang membedakan, ya, kalau dalam mungkin yang paling signifikan kalau secara musik, ya kalau dalam misalnya, lirik juga ya, lirik sangat berubah. Tapi kalau secara musik kami sekarang kayak seperti kalau dulu kan kalau kami konser itu sangat simpel, krunya terbatas, alat-alatnya terbatas, tidak bisa mengajak additional player. Jadi sekarang konser kami lebar ya, lebih produksinya lebih sedikit lebih serius. Walaupun skillnya masih pas-pasan kadang-kadang. Dan dulu kita kalau bikin musik itu ya sekedar bikin musik aja, maksudnya kencang, pokoknya harus kencang dan kencang. Sekarang lama-kelamaan kita harus mencocokkan antara musik dan lirik. Karena lirik itu memperkuat musik itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Iya. Dan dulu nggak ada sponsor. Sekarang saya jomblo. Hahaha.
waktu kecil, waktu mungkin masih sudah masih TK, saya dipanggil dulu Bikul karena Bikul itu artinya tikus. Mungkin karena kecil saya mungkin terlalu kecil, makanya dipanggil tikus, dan nama saya Bobby. Bobby itu saya tambahkan menjadi Cool. Jadinya Bobby Cool. Jadi sambungan antara Bobby dan Bikul. Yeah.